Saudara Jimmy, berkati Bimo, berkati keluarga ini. Ditambah mohon berkat padamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada Jepang ini. Engkau memberkati masa depannya, cita-citanya yang sangat terlihat untuk menjadi seorang pengusaha dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati pernikahannya. Hamba juga berdoa buat keluarga Saudara Jimmy sebagai ayah, sebagai suami. Tuhan memberkati sehingga dapat menuntun istri, anak-anak untuk tetap setia kepada Tuhan. Ibu-ibu yang selalu mendampingi suami, menjaga, merawat anak-anak, Tuhan yang berkati. Berkati anak-anak menjadi terbaik. Dan saudara Jimmy tidak bisa melupakan begitu saja kelahiran anak yang terakhir ini, anak yang ketiga. Gimana? Mama dan Papa sudah besarkan saya. Berikan saya teladan juga, Mama. Dengan penuh kasih sayang, sudah besarkan saya sehingga saya bisa juga bisa mencintai anak-anak. Sekiranya mungkin saya tidak punya figur seorang ibu yang penuh cinta, mungkin saya juga tidak bisa. Tapi karena saya tahu Mama sayang sama saya, Papa juga sayang sama saya, sehingga saya bisa diberikan kesempatan untuk membesarkan ketiga anak kami. Dan khususnya malam ini anak kami yang paling khusus sudah mencapai 17 tahun. Semua ini sama-sama bisa satu keluarga tetap masuk utuh dalam kerajaan surga. Amin. Itulah yang terpenting, bagi orang tua, kami tidak mengharapkan
sebenarnya harus mendapat kesuksesan yang besar di dunia ini. Tapi bagaimana hidupmu bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Itulah harapan dan harapan Tuhan. Karena apapun yang kita dapatkan di dunia ini hanya sementara saja. Betapa bodohnya kita kalau kita menukar kebahagiaan kita dengan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah ini boleh menjadi ingatan di Betania, sehingga kesuksesan itu bukan dalam kesuksesan untuk dunia, tapi biarlah boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Menyanyi dulu baru mikuwi. Ling ling.